Indonesia itu sopo sing iso ngumpulno jutaan umat Islam kumpul sakmono akeh jutaan dalang ngale wukuf nang Arafah jumlahe jutaan sopo sing iso ngumpulno aho sik mae lha menang aku yang jutuk tangan saya dipotong tak gasak mbak iso kumpulno lho kumpulno tok kok kan gara-gara beliau ya kita ambil hikmahnya kan ulama kita juga berbeda-beda ada yang nyuruh berangkat ke ibu kota sama-sama kita menggelar aksi damai ada yang melarang enggak usah ke ibu kota kalau saya ditanya yang benar yang mana sama-sama benar yang nyuruh berangkat ke ibu kota yang benar ngajak aksi damai urusan agama urusan akidah yang melarang ke ibu kota ya benar kok benar lah kalau berangkat semua yang enggak kamot no Jakarta enggak kamot terus nanti malah terjadi chaos negara kita akan hancur malah gitu loh nah sampai ini yang penting dungo nah itu karena apa sampai ini sapolahmu ya orang ada pengaruhnya orang muda keadaan sholat yang luar biasa takbirin takbawa amuuu semet jadi wong masa ruku 90 menit subhan 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 sampai tekan bohong-bohong aja sujud nanti baduk yang bejud tikir nanti lamin yang jedir tasbih ini sak kelopo-kelopo kau ter terus per rudak per sumiyati 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 per sulase 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 per sulastri 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 per sundari sundari per terus pokoknya jenenge rondo sak kecamatan guyonannya udah sering saya sampaikan kadang orang bantah mosok duit dilongi kok tambah namanya dilongi itu berkurang buktinya laut dilongi terus iwake dikuras terus ikannya tapi laut gak akan pernah kehabisan ikan mosok dikurangi kok mudah gede buktinya bocah sunat bocah sunat ya asalnya barangnya yang comili begitu diketok mestinya kan tambah cili buktinya kan orang ya tambah delok tengkoteng-koteng menunggu maka nanti sebentar lagi kalau ada infak keliling tolong ini enggak pakai kayak dulu enggak pakai ikrar enggak pakai kayak dulu lelang-lelangan dah soalnya potongannya tidak lelangnya ono sing urung wayahe buya wis boleh dhisik iki barang kudu muyuh iki ketok iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ash-shadiqul 'adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم نور قلوبنا wa qulub dhurriyyatina wa qulub jama'atina bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah
Ya Fattahu Ya Alim, iftah kulubana wa kulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para sesepuh yang asapnya ampuh, ketua dan seluruh pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, ketua dan seluruh pengurus komunitas muslim Indonesia Korea Selatan, para pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul yang berkesempatan hadir, para imam masjid, para imam musholla, baik imam besar, imam sedengan maupun imam kecil, segenap sponsorship pendukung acara pada hari ini, terkhusus seluruh kepengurusan musholla Al-Azhar yang sedang melaksanakan milad yang ketiga, mudah-mudahan senantiasa ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ikhwatal iman, saudaraku jamaah sekalian, sungguh hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tapi semuanya biiznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah. Termasuk hari ini kita dihimpun di majelis yang mulia, majelis yang oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman syurga. Ini juga atas izin Allah. Maka siapa yang hari ini hadir di majelis ini, insya Allah nanti di akhirat sama-sama akan berada di taman syurga. Itu janji Allah. Bahwa majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir kelak di akhirat akan diangkat oleh Allah dan dijadikan sebagai taman syurga. Siapa penghuninya? Ya orang-orang yang datang di majelis ini, walaupun orangnya jemburis. Malaikat itu lek nyatet itu borongan, nyatet siji-siji sakmene akeh kesuwen le. Pokok pembahwe yang berguna ini dicatat api. Betapa hari ini mungkin banyak umat manusia yang terlena, banyak umat manusia yang bahkan terjerumus dalam bura-bura jingkrak-jingkrak kemaksiatan. Tapi kita ditolong oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis Allah, di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering sampaikan sabda Nabi, betapa kita berada di majelis semacam ini satu jam saja itu nilainya khairun min alfi rakaatin, lebih baik, lebih banyak nilai pahanya daripada sholat sunnah seribu rakaat. Prosoku nek potong kamu gak kira tahu sholat sunnah seribu rakaat. Mesti ngomong dhewe yo gak tahu. Tapi kita berada di majelis semacam ini satu jam saja itu nilainya lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah seribu rakaat. Wa afdalu min hayati alfi maridin, lebih utama daripada menjenguk seribu orang sakit. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, lebih utama daripada berziarah ke makam seribu orang mati syahid. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah untuk bisa istiqomah dalam menjalankan majelis-majelis semacam ini. Sama sekalian, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sesungguhnya akan kembali kepada manusia itu sendiri, baik manfaat maupun madharatnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka manfaat dari kebaikan itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Sebaliknya, jika kalian berbuat jahat, maka madharat dan bencana bahaya dari kejahatan itu juga kembalinya pada diri kalian sendiri. Orang Jawa bilang, wong urip iku munduh woeng pangkarti. Hidup ini ibarat orang menanam.
hasil panen sing diunduh tentu tergantung apa yang ditanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena hidup ini ibarat orang menanam, demikian pula beramal, beribadah itu juga bisa diibaratkan orang yang menanam. Tanaman itu hasil panenannya ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, sedang, ada yang jangka panjang. Tanaman yang jangka pendek contohnya pisang. Apa mana? Ya gedang itu gale bro. Wong pisang itu gedang. Ganteng ohon. Ya termasuk jagung, padi itu termasuk jangka pendek, 3 bulan udah panen. Ada yang jangka menengah, panenannya sekitar 1 tahun, 2 tahun. Ada yang jangka panjang, kayak kelapa, kayak jati, itu jangka panjang. Demikian pula amal ibadah kita, itu ada yang jangka pendek. Contoh, urusan anak terhadap orang tua, itu termasuk amal yang balasannya kontan, dikes sama Allah. Ada anak berbakti sama orang tua, memuliakan orang tua, menghormat orang tua, demi Allah pahalanya langsung dikes sama Allah. Di dunia ini udah dikasih kemuliaan, di dunia ini udah dikasih keberkahan. Rata-rata orang yang sukses hidupnya itu adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Karena kesuksesan anak itu berkat doa orang tua. Tanpa doa dan barokah dari orang tua, gak mungkin anak itu bisa sukses. Karena Allah akan ridho kepada manusia itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, Allah membuka pintu ridhonya. Tapi kalau orang tuanya gak ridho, Allah gak akan ridho kepada anak itu sehebat apapun ibadah anak itu. Sebaliknya mohon maaf, durhaka kepada orang tua, ini madorotnya juga langsung dikontan nama Allah. Cos pleng. Cash. Maka gak ada ceritanya. Orang yang sukses, berkah hidupnya, dia berani sama orang tua. Mesti cilok. Ya wes padha menenge. Saman mikir soal potonganmu ki wani karo wong tuwa. Wong aku ngerti, sampe berangkat mrene iki lho modal njaluk wong tuwa sampe saiki urung sampean sauri. Ana sing model ngono iki kok ya teko. Ngono yang mentolo melok guyu. Ada amal yang jangka menengah. Ini nanti manfaat atau madharatnya mulai terasa di alam barzakh. Contoh sembrana urusan najisnya air kencing sembarangan dalam bersuci dari air kencing itu banyak riwayat betapa azab kubur itu kebanyakan karena orangnya sembrono habis piece of the jur. Nek cewek ini lo gak beres, kadang-kadang ceweknya cuma pakai obat, maksudnya obat abis. Ono sing mau diselentiki pucuke tok. Ya mohon maaf banget. Nah, kalau sampean yang sering, sorry ya, pakai tisu. Saya belum pernah baca kitab ada al-istinja with tisu. Ya harus pakai air. Kalau pakai batu ada, tapi kalau pakai tisu nggak ada. Walaupun tisu itu tisu basah, walaupun tisu itu wangi. Meneng kok tau kabeh. Bapak karena berarti usang nangis terus diambungin. Ganteng-ganteng jorok. Kok mana mau wedok lan mek diomong-omong bae. Nah itu termasuk nanti bahayanya dirasakan ketika di alam barzakh. Di antaranya itu, maka hati-hati. Kemudian yang jangka panjang ya banyak rata-rata amal ibadah itu dampaknya jangka panjang nanti di akhirat. Kalian baca tasbih, tahmid, tahlil, baca sholawat, ya itu pahalanya nanti ya kebanyakan diberikan Allah di akhirat.
di dunia sih keberkahan pasti akan kita dapat, keberkahan pasti juga akan kita dapat. Ini maksud saya, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan baik, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, sehingga anak siapapun itu diciptakan Allah dalam keadaan baik. Walaupun orang tuanya kafir, tapi setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka kalau ada bayi sebelum balig dia mati, pasti masuk surga. Walaupun dia anak orang kafir. Kenapa? Karena dia belum punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Kalau ada dosa warisan, gawat nanti. Yang bapaknya tukang cukur, nanti anaknya gundul semua. Kita lahir gak bisa memilih orang tua kita siapa. Betul? Mungkin kalau bisa milih, sampean pilih jadi anaknya presiden. Mau apa nih? Anakku, aku semua. Orang tua kita siapa, kita gak bisa memilih. Kita lahir di mana, kita juga gak bisa memilih. Jenis kelamin, kita juga gak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk, itu pilihan kita. Kita mau iman, kita mau kafir, itu pilihan kita. Kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang jahat, itu pilihan. Jangan menyalahkan takdir. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Jangan menyalahkan takdir. Sekali lagi, jangan menyalahkan takdir. Manusia diberi hak ikhtiar. Memang kita lahir di mana nggak bisa memilih. Orang tua kita siapa kita nggak bisa memilih. Jenis kelamin kita nggak bisa memilih. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Kita diberi hak ikhtiar untuk menentukan mau jadi baik atau jadi buruk. Dan ini sangat ditentukan dengan kebiasaan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Aku seorang yang lain yang mencawui jenis. Sekali-kali tak jangan aja serius, Ben. Kita menengok. Ini kagetnya gak mikir. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah juga menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Maka tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Semangat. Karena Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, maka Allah menghendaki kelak ketika manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik. Tugas kita di dunia ini adalah berbuat baik. Allah tidak mengendaki kelak kita menghadap kembali kepadanya dengan membawa ilmu yang banyak. Oh, semua ilmu itu dari Allah. Semua ilmu itu dari Allah. Kepandaian hanya milik Allah. Hakikatnya semua manusia itu, mohon maaf, goblok. Kasar bahasa saya. Gurih. Karena biasanya kita sering kalau dibilang goblok itu terkesan sakit hati dan itu dianggap kata-kata yang kasar. Gak apa-apa. Hakikatnya semua manusia itu goblok. Karena kepandaian hanya milik Allah, ilmu hanya milik Allah. Ketika manusia dianggap pinter dan berilmu, karena pada saat itu dia sedang berada dalam petunjuk Allah, dia sedang berada dalam lingkaran cahaya Allah. Kalau gak begitu, ya goblok. Jadi yang datang di sini ini semua aslinya goblok. Termasuk yang ceramah sendiri ini aslinya. Makasih. Jadi hari ini ada orang goblok ngomongin orang yang lebih goblok. Artinya, kalau kita dititipi ilmu, dititipi kepandaian, jangan pernah kita sombongkan, jangan pernah kita pamerkan, jangan pernah kita bangga-banggakan, karena hakikatnya ilmu itu hanya milik Allah. Sepandai-pandainya manusia, kalau ilmunya udah dicabut sama Allah, ya mesti lelah-lelah. Mudah banget Allah untuk mencabut ilmu seseorang. Lagi naik motor, gak pakai helm, kebreset watu,
gelundung, kepalanya terhantu, cedak, gegar otak, tek ilmu nih. Boleh belajar sampai 50 tahun. Ya 50 tahun, walaupun titelir renteng-renteng. Begitu jatuh dari motor, kepalanya terhantu batu, dek, gegar otak, mesti ngene. Habis ilmu nenek. Allah tidak menginginkan kita kembali menghadap kepadanya dengan membawa harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah. Allah itu maha kaya. Semua kekayaan hakikatnya milik Allah. Sampean-sampean ini cuma dititipi. Maka ketika dititipi kekayaan, gak boleh dibangga-banggakan. Tak suge-sugemu, gak boleh tuwe. Halo? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, milik Allah. Maka manusia sekali lagi tidak boleh membangga-banggakan kekayaannya. Sebanyak apapun kekayaan itu, mati mesti ditinggal. Betul? Bakul helm-helm yang mati, ya gak ada yang helman. Sorry. Maka teori yang benar pakai filosofinya tukang parkir. Tukang parkir itu bisa kita jadikan contoh betapa dia dititipi mobil-mobil mewah sebanyak apapun gak pernah bangga. Masa ada tukang parkir dititipi motor waktu, wah motor ku pake yang ini. Biasa, begitu mobil diambil sama yang punya, ya gak sedih, cukup-cukupan. Belas orang sedih. Banyak. Sama. Sampean juga gitu, dititipin harta sama Allah. Ya biasa aja lah, gaji dinaikin, biasa, tunjangan ditambah, biasa. Begitu duit diminta sama Allah, ya gak usah sedih, dibayar dengan pahala. Bukannya gak dibayar, bisa gak seperti itu? Keren. Kehilangan 20.000, lemari borat, tarik kelaminnya. Maka subhanallah, orang kalau hatinya tertata seperti saya sampaikan tadi malam, dapat duit juga gak merasa kegirangan, kehilangan duit juga gak merasa kesusahan. Biasa. Untuk duit juga bunga, kehilangan duit juga susah. Karena dia melihat duit sama sampah itu gak ada bedanya. Cuman saya belum bisa kayak gitu. Jujur saya belum bisa. Saya melihat sampah ya kelihatan sampah, melihat duit ya kelihatan duit. Ini kalau saya bilang bisa, bahaya. Bahaya. Ceramah non-diti oleh sampah. Allah tidak menghendaki ketika kita nanti kelak menghadapnya dengan bawa pangkat jabatan yang tinggi, karena Allah itu Malikul Mulki, raja di raja. Allah hanya menghendaki ketika nanti kita menghadap kembali kepadanya dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta benda, aku malah menghindari ini yang masih sopan terong ini. Aku ikhlas kelihatan hitam gak apa-apa. Daripada meripatku belengen sentrong lampu, malah ndak ketok sing ayu-ayu kuwi ndak ketok. Wis gawan bayi ireng ngono iki. Ini kemalah diedit ini. Aku saken sing kuning-kuning asli. Saken sing ganteng-ganteng asli. Ya wis ana enak ngene. Aku itu paling alergi sama lampu-lampu model kayak gini. Tak kuat. Pada hari di mana harta benda dan anak-anak tidak ada manfaatnya, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang murni, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Tidak ada kesombongannya, tidak ada hasudnya, tidak ada ujubnya, tidak ada riaknya, tidak ada sum'ahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jemaah sekalian, sering saya sampaikan, Anda punya pakaian yang bagus, silahkan dipakai, dibangga-banggakan di dunia ini, tapi sadari
sebagus-bagusnya pakaian Anda, yang membungkus Anda terakhir kali di dunia ini cuma kafan collection. Betul? Oke, punya mobil yang mewah, punya kendaraan yang bagus, dibangga-banggakan, silahkan dinikmati, dibanggakan. Tapi sadari betapa yang Anda naiki terakhir kali di dunia ini cuma keranda airlines. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, dan tidak pernah delay, tidak pernah mengalami penundaan, dan tidak pernah kena razia. Rumah mewah, megah, indah, bagus, silahkan dibanggakan. Tapi rumah tinggal terakhirmu di dunia ini beralamatkan di perung kuburan. Punya makanan lezat, nikmat, silahkan dibanggakan, dinikmati. Tapi harus disadari betapa yang menyumbat mulut Anda terakhir kali cuma kapas. Urung ono ceritani mayat dijejeli pisang goreng. Allah menghendaki ketika nanti kita menghadap kepadanya dalam keadaan hati yang bersih, maka ibadah yang diterima Allah itu juga ibadah yang khalis, yang murni, yang bersih. Mohon maaf, kadang ada orang awam, dia gak bisa ngaji, gak bisa ngaji, gak paham tentang hukum-hukum agama, tapi dia dalam beribadah murni karena Allah. Tidak ada dia dalam beribadah betul-betul murni, betul-betul karena Allah. Ini yang diterima oleh Allah walaupun dia orang bodoh. Sebaliknya, yang katanya alim alama, ngaji di pesantren itu 976 tahun. Mangan kitab-kitab itu 132. Bubangan ya. Sholat yang luar biasa. Takbirin takbaw. Jadi wong masa ruko 90 menit. Subhan, 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 subhan. Sampai tekan boboy. Sujud nanti badu ebejud. Tiket nanti lambin jedir. Tasbih ini sak kelopo-kelopo. Pauter terus per-per-per. Ludak-ludak-ludak per-per. Sumiyati-sumiyati-sumiyati per-per. Sunafse, 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 pur-pur, sulastri, 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 pur-pur, sundari, sundari, pur-pur, terus pokoknya jadinya rondo sampai kecamatan. Tapi, sorry, kalau beribadah ada jaibnya, ada riaknya, ada ujungnya, ya pengen dipuja, pengen delem, pengen dapat sanjungan, apalagi sekedar cari pengaruh, apalagi sekedar cari kedudukan, mohon maaf, itu gak diterima sama Allah. Karena dia zahirnya menghadap Allah, tapi batinnya dia berpaling dari Allah. Ini namanya orang kurang ajar. Zahirnya menghadap Allah, tapi batinnya berpaling. Kan kurang ajar namanya. Kayak ada orang yang sowan ke rumahnya kiai. Zahirnya luar biasa. Dia khudu khusyuk, beikluk. 1 kilometer jarak dari rumah kiai itu sudah berangkat. Sampai halaman ngesot lah. Begitu masuk rumah ketemu kiai, sosori tangannya kiai, bolak-balik sosori. Zahirnya seperti itu, tapi batinnya punya tujuan lain. Kepengen bisa ngelirik bunyainya yang cantik. Ini kan namanya orang kurang ajar. Kalau aku jadi kiainya, ya tak culek matanya ya. Mohon maaf, kalau kepengen halus ya kapan-kapan undang kiai kok halus. Demen kono undang. Ya udah sering sampaikan di mana-mana. Bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Ini bang halus enggak payu. Drama mualus sing teko wong pitu sing limo ngantuk sing loro turu. Toh tidak semua yang kasar itu jelek, tidak semua yang halus itu bagus. Kadang-kadang halus tapi mencelakakan, lumut ya halus, liwati kok kebreset. Parut ya kasar tapi ya manfaat. Jambut ya kasar tapi ya ngangen. Yang ngomong halus kasar lihat yang diomongin. Kalau yang diomongin orang-orang yang halus, yang ngomongin pakai bahasa halus. Gak ada potong amu. Cuma gandenya. Ya mohon maaf,
Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah, kita ini menjadi baik dan sampai menghadap Allah pun dalam keadaan baik. Apa yang membuat kita kotor sehingga kita enggak diterima sama Allah, sehingga Allah nek sama kita? Dosa. Salah ya, kayak materi model ini ini. Jadi kandani yo. Lagi gedungi di kandani. Sekarang pun ngomong. Yang bikin hati manusia kotor, yang bikin manusia enggak disukai sama Allah dan diterima nanti kembali kepada Allah, itu karena dosa. Padahal manusia itu tempatnya dosa. Kata orang Jawa, menungso menus-menus kakean. Katanya begitu. Memang setiap kita itu berpotensi untuk melakukan dosa. Sekujur tubuh manusia, kalau digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu menjadi dosa. Ya ulang, semua organ tubuh manusia ini berpotensi melakukan dosa. Urut mata, bisa berbuat dosa apa enggak? Contohnya, ya wes gak usah disebutkan karena Anda sudah terbiasa. Sekarang mau nih, telinga bisa berbuat dosa, hidung bisa berbuat dosa, mulut bisa berbuat dosa, tangan bisa berbuat dosa. Sekali lagi, 360 sendi dalam tubuh manusia apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu bisa menjadi dosa. Setiap manusia berpotensi untuk melakukan dosa, dan bahkan setiap manusia pernah melakukan dosa, baik dosa besar, dosa sedengan, maupun dosa kecil, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil. Sedangkan mohon maaf, para wali saja, waliullah itu masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa, dosa kecil. Kalau dosa besar jelas enggak. Waliullah itu punya sifat mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa-dosa besar, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa kecil. Tapi karena waliullah begitu sadar melakukan dosa yang hanya kecil itu, segera bertaubat kepada Allah, kemudian beristighfar, bertaubat, beristighfar, dan menyusulinya. Menyusulinya ini bahasa apa ya? Terus pokoknya menyusulinya dengan amal-amal kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya para waliullah yang paling banyak istighfarnya setelah para nabi. Jadi karena manusia itu tempatnya dosa, mari kita mengacu dan belajar pada kakek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika melakukan kesalahan di surga, itu sebenarnya kan gak murni kesalahan Nabi Adam sendiri. Ada peran serta iblis, ada campur tangan iblis melalui agennya Siti Hawa. Halo. Gue sama gak paham mau modelnya diomong. Oh, dipikirin, oke, serius dulu. Jadi ada peran serta ada campur tangan iblis melalui ibu Hawa. Nabi Adam dirayu, akhirnya kalah. Jadi gak murni kesalahan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam gentle, kesatria, gak mau mencari kambing hitam, menyalahkan pihak lain. Enggak, diakui betapa itu kesalahan sendiri. Nabi Adam gak menyalahkan istrinya, bahkan Nabi Adam gak menyalahkan iblis sebagai biang kerok kejahatan dan kesalahan itu. Enggak, sampai pun resiko besar diterima, terusir, dikeluarkan dari surga, diterima, dan kesalahan itu diakui oleh Nabi Adam bahwa itu adalah kesalahan sendiri, bukan kesalahan pihak lain. Zaman potongannya kan orang lek salah ajak-ajak wong, bahkan kadang-kadang lempar batu sembunyi. Kalau perlu kesalahan itu ditimpakan kepada orang lain. Nabi Adam tidak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhanku, yang zalim aku, bukan siapa-siapa, bukan istriku, bukan iblis, yang zalim adalah aku. Aku yang zalim pada diriku, aku yang berbuat aniaya pada diriku. Andaikan engkau tidak memberikan ampunanmu, tentu aku termasuk orang yang rugi dan celaka. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana.
Rabbana sebentar, sebentar. Ini kelihatannya banyak yang gak ikut mangap-mangap toh. Ini serius. Di tahun baru ini kita bermunajat kepada Allah. Kita mengakui betapa dalam perjalanan hidup ini lebih banyak kedzaliman kita, lebih banyak dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan daripada ibadah yang kita lakukan. Sungguh andaikan dihitung amal baik kita dengan amal buruk kita, kira-kira saya saja kelihatannya masih banyak amal. Makasih. Masih banyak amal buruknya. Mungkin jenengan juga enggak beda jauh dengan saya. Ketoknya tambah nemen ketoknya. Delok buruk-buruknya. Wajahmu putih itu soalnya panggunanku di daerah dingin. Jangan merasa bangga, coba mulai nang Indonesia. Seminggu ini denek. Monem lompoy template. Sorry. Maka ayo sama-sama kita haturkan kedzaliman kita, dosa-dosa kita kepada Allah, dan kita berharap dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Rabbana ya Maros. Kalau Maros itu lagunya harus semangat. Allah Pancasila, akulah pendukungmu. Semangat Maros. Mana sih nyanyi Maduro? Allah Pancasila. Sora-sora bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Ini Maros. Sora-sora bergembira, bergembira, oh bergembira. Lagu itu jangan dipikir gak ada efeknya, pengaruh banget. Makanya Rasulullah sendiri mencontohkan takbiran di Lailatul Aid, di malam Id, itu disuruh pakai lagu sama Rasulullah. Mulai zaman sahabat dulu takbiran itu juga pakai lagu. Coba takbiran itu gak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Paling pentelus menireng lah be. Tapi kalau pakai lagu kan subhanallah menyentuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ning ati iso tercep-tercep mesti eling omah sampeyan gak kira. Sudah karu-karuan, mana rondo-rondo ajaran? Allahu Akbar walillahi alhamd. Mulu, nggak kalau lagu juga enak. Ada itu yang bikin ngeres itu kalau lagu ini semua nomor. Ya Allah ya Tuhan. Ayo langsung.
Sholawat pun beda. Kalau pakai lagu kayak tadi, ya enak dibaca. Sayang gitu loh. Makanya yuk sekali lagi, Rabbana ya baik di sisi Allah. Jemaah sekalian, sehingga yang pertama karena kita banyak dosa yang harus kita lakukan adalah bertaubat. Kembali kepada Allah. Artinya taubat itu kembali kepada Allah. Nah, taubat itu ada caranya, ada syaratnya, ada rukunnya. Arkanut taubati arba'atun. Rukunnya taubat itu ada empat kalau perhatikan. Al-awwalu, yang pertama al-gedunu. Ngarangnya angel bu. Wasani almandeku. Setahu sakarku yang ceramah aku. Al awalu yang pertama al getunu getun. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Yang namanya taubat itu pertama harus menyesal. Ya Allah, kenapa aku dulu kayak gitu? Ya Allah, kenapa aku dulu kayak gitu? Aku berani banget sama orang tua. Ya Allah, kenapa aku kok sering ya Allah, kenapa aku sering saya ini jeruanku logrok, utakku poplak gara-gara miras. Ya Allah, ngatik mataku kelerak, utakku poplak gara-gara miras. Ya Allah, menyesal. Karena sebanyak apapun kesalahan, sebesar apapun dosa, kalau kita taubat dan nasuha meskipun dosamu sudah langit, selama enggak syirik, diampuni sama Allah. Amin. Kamu udah membayaran duit dosa. Sampai mau limo es hatam balak balik. Ketoro ya, capek lo ketoro. Ya Allah, yang pertama menyesal. Untuk nyesel, untuk kok betul. Ya Allah, gitu apa? Aku kerja wis pirang-pirang tahun. Duit gak iso nyelengi blas, gak iso nabung blas. Entek perkara tak ngono-ngono iku. Ya wis ngono-ngono iku lah. Tanpa saya sebutkan zaman wis ngalami kok. Ngapain tak sebut lo barang? Aku kan mikir. Coba andekan duit gak tak kei ngono-ngono iku. Wis dadi opo ae? Wis dadi sak piro ae? Wae. Makasih. Rumangsa kenean terus ngono ngamuke. Rumangsa. Oke, getun yang pertama. Yang kedua, almandengku. Mandek berhenti, stop. Wis ojo bali ning maneh. Hop. Sing wis yo wis. Yen kulino nyongso ning doa. Saiki stop, mandek. Yo stop. Duit ya kok kirim nang ibumu, timbangan ibu kirim nang. Nanti. Oh, kok jane. Tepuk tangan yo kulino berarti. Ya iso aku nang ngaji nang kono tak garame keten. Berarti lanangane nang kene wedoane nang kono. Itu gara-gara setan gepeng yang Anda pegang. Yo toh. Ya wis ngono iku sik. Tak terangne iki sik. Yang kedua berhenti. Yang pertama menyesal. Harus menyesal. Kapok kapok. Lombok. Dekok. Kapok lombok.
apa lombok ipet bisen mari ngono elek maneh. Nek kapok dekok wis dekok kaya iso bali. Wis kapok pok 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 kapok wis kapok dekok. Sedang aku tuh balik di menang. Maka yang kedua berhenti dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Saya ulang, taubat itu yang pertama menyesal. Yang kedua berhenti. Yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Tiga rukun taubat ini berkaitan dengan tiga dimensi waktu. Manusia hidup pasti mengalami tiga waktu. Ada masa lalu. First time. Ada masa sekarang. Present time. Here and now. Menang apa ya? Ini nyetak. Jepen rontok engkek sate. Yang ketiga ada masa depan. Saya ulang, manusia hidup ini pasti mengalami tiga dimensi waktu. Tribuana atau triloka. Kalau bahasa Sanskerta-nya, yang pertama masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Sama lu gak pati semangat. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Nah, manusia pasti mengalami masa lalu first time. Yang kedua masa kini yang sedang dijalani, dan yang ketiga masa depan yang akan dihadapi. Kaitannya apa dengan tiga rukun taubat tadi? Menyesal, berhenti, dan berjanji tidak akan mengulangi. Berkaitan dengan masa lalu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan masa yang telah lalu. Karena kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Kecuali Doraemon. Kita gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Maka yang bisa kita lakukan hanya menyesal. Menyesali semua kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Karena kita udah gak mungkin bisa kembali ke masa lalu. Memperbaiki masa lalu gimana caranya? Barang wis kliwat. Maka masa lalu ini berkaitan dengan rukun taubat yang pertama, menyesal. Nah, berkaitan dengan masa kini, yang sedang kita alami saat ini, dan kita harus berhenti. Jangan melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan di masa lalu. Jangan mengulang kemaksiatan di masa lalu. Kita harus berhenti. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masa depan. Kita gak akan pernah tahu kita itu besok masih hidup atau tidak. Siapa yang bisa menjamin kalau besok masih hidup? Kita gak akan pernah tahu masa depan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berjanji tidak akan mengulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini ilmiah sekali. Rukunnya taubat ada tiga, berkaitan dengan tiga perjalanan, tiga dimensi waktu yang jelas kita alami. Yang pertama menyesal, ini berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu, kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat yang kita lakukan di masa lalu harus kita sesali. Yang kedua masa kini, kita harus berhenti. Yang ketiga masa depan, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa masa lalu. Rukun yang keempat, rukun dari taubat yang keempat itu adalah kalau itu berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan sesama manusia, kita harus minta maaf dan mau memaafkan. Sadar bahwa setiap manusia gak luput dari kesalahan dan dosa, betul? Kalau kita yang punya salah, kita harus gentle, kita harus mau minta maaf. Kalau ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita juga harus mau memaafkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama sekalian, orang kalau mau memaafkan dan mau minta maaf, ini tanda betapa hatinya dia itu bersih. Orang itu lapang. Kalau bahasanya orang dulu itu nyamudro, hatinya seperti lautan. Halo. Kalau mau minta maaf dan mau memaafkan, semua persoalan itu akan selesai. Kenapa ada masalah yang berlarut-larut? Kenapa ada persoalan yang gak kunjung selesai? Karena tidak mau memaafkan dan tidak mau minta maaf. Masalah opo ae, janji di sepuro mesti beres. Di dunia saja, kalau terjadi problem, terjadi kasus, terjadi permasalahan, kalau kita gak mau minta maaf, maka permasalahan itu gak akan pernah selesai. Masalah apapun akan selesai kalau dimaafkan. Di akhirat juga begitu. Sampean kalau masih punya
ganjalan-ganjalan problem, kasus, persoalan sama orang lainnya tidak sampean maafkan, itu bisa menghambat langkah sampean menuju ke surga. Na'udzubillah, amin. Ada kan cerita seperti itu, orang yang sudah dapat tiket ke surga, begitu dia mau berjalan menuju ke surga, stop sama malaikat. Mau kemana mas? Mau ke surga. Ini tiketnya. Bentar, kamu masih punya kasus sama tetangga kamu, selesaikan dulu. Sebelum kasus ini selesai, kamu gak boleh masuk ke surga. Iya, oke, saya selesaikan dulu. Mana dia orangnya? Dia masih ngantri 4.000 tahun. Jadi tunggu antriannya 4.000 tahun dulu, baru selesai urusan Muhammadiyah, kamu baru boleh masuk ke surga. Halo? Maka yang paling enak ini ada masalah di sepuro. Terutama mohon maaf, kadang-kadang ada yang punya masalah gak mau memaafkan, getem disimpen naik di dalam hati. Itu resikonya, kalau gak kanker ya jantung. Rasain. Nah kalau sekalian di brown out, di labrak wong ini, geger, kadang-kadang, nah itu resikonya stroke. Ya tinggal pilih yang mana. Nah kalau gak mau milih salah satunya, ya harus dimaafkan. Sama sekalian, orang yang pemaaf itu satu, bibirnya sering melebar, hatinya bersih, dan itu tanda akhlaknya mulia. Saya sering sampaikan, lambe ciut lambe bermasalah. Lambe kalau nggak bermasalah itu sering melebar. Oke, ketemu orang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Nah, kalau bibir sing ciut tiba-tiba bermasalah, gimana kabarnya? Rangusi. Orang yang pemaaf bibirnya juga sering melebar. Maafin ya yang salah. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Iya, tapi kalau bibir ciut, mesti bibir bermasalah. Maafin ya aku yang salah, ngurusin. Awas, sudi. Aku yang salah sepurane, sudi. Sorry, hatinya juga begitu. Orang yang pemaaf, itu hatinya seperti samudra. Hati kalau bisa seperti samudra, subhanallah. Coba ada satu isyarat, semua air itu nanti muaranya akan ke laut. Air hujan, air yang jatuh dari langit itu nanti muaranya pasti akan ke laut. Betul? Air sungai, kayak air apapun itu pasti nanti muaranya sampai ke laut. Air itu simbol rahmatnya Allah, simbol ampunannya Allah, simbol ridhonya Allah. Air hujan, semua nanti akan sampai ke laut. Kenapa? Karena satu, laut itu tempatnya rendah. Yang kedua, laut itu luas. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus punya sifat dan karakter seperti laut. Pertama, rendah. Laut itu tempatnya rendah. Masa ada laut di atas gunung? Maka orang yang rendah hati, orang yang tawadhu pasti akan dapat curahan rahmat Allah, pasti akan dapat curahan ridha Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah, justru dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Laut itu tempatnya rendah, maka semua air hujan nanti akan sampai ke laut. Maka orang yang rendah hati pasti akan dapat curahan rahmat Allah subhanallah ta'ala. Wis tau pokoknya rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai tidak akan ada orang lain yang bisa merendahkanmu. Saya ulang kata kuncinya, rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga takkan pernah ada orang lain yang akan bisa merendahkanmu. Orang yang rendah hati tak akan pernah bisa direndahkan oleh siapapun. Jangan pernah bilang, oh wong ngerti kapan ngendek terus gue kalah-kalahan. Justru wong ngendek gue akan ngerti kalah no. Yang temu yang gak ngerti wong sakit sore terus. Dicontoh sudah ngerti bro sakit sore. Gak ngerti sakit sore. Dicincin sakit sore. Dibiki yang sakit sore meneh. Ya rakenek. Ini orang yang merendah, subhanallah luar biasa. Tawadhu, wadhu. Kemudian yang kedua, laut itu luas. Sehingga laut itu suka memberi, tak harap kembali. Meskipun dikuras habis ikannya, namanya laut gak pernah kehabisan ikan. Ono segoro kentani wa.
Dikuras ikannya habis-habisan, tapi laut gak akan pernah kehabisan ikan. Justru ikannya akan semakin banyak dan semakin banyak. Kita kalau sudah bisa nyamudro, hati kita kalau sudah bisa seperti laut, meskipun ibarat duit kita, kekayaan kita dikuras habis, dikuras, demi Allah gak akan pernah habis kekayaan kita, karena terus akan ditambah, dan ditambah oleh Allah SWT. Kalau guyonannya udah sering saya sampaikan, kadang orang bantah, mosok duit dilongi kok tambah, namanya dilongi itu berkurang. Buktinya, laut dilongi terus iwae, dikuras terus ikannya, tapi laut gak akan pernah kehabisan ikan. Mosok dikurangi kok mudah gede, bukti nih bocah sunat. Bocah sunat yang saling barangnya yang comili, begitu diketok, mestinya kan tambah cili, bukti nih kan orang. Ya tambah delok tengko-tengko-teng menung. Maka nanti sebentar lagi kalau ada infak keliling, tolong ini enggak pakai kayak dulu, enggak pakai ikrar, enggak pakai kayak dulu lelang-lelangan dah. Soalnya potongane nek dijak lelange ono sing urung wayahe buyar wis boleh dhisik. Iki barang kudu muyuh iki ketok iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, musuh itu kalau nak disepuro itu jadi dulur, betul? Yang boros semangat sampai yang musuh itu kalau dimaafkan bisa menjadi saudara. Saudara kalau enggak dimaafkan bisa jadi musuh. Eh tak kecoro Jawa eh, tapi enggak paham bahasa Indonesia modelnya. Musuh itu nak disepuro jadi dulur. Dulur enggak disepuro dari musuh. Ingat, yang membela Rasulullah habis-habisan itu dulu adalah yang memusuhi Rasulullah habis-habisan. Sama dengan omonganku, yang bela ini kan di Nabi membiar yang musuh kabeh, akhirnya membela Rasulullah habis-habisan. Dulu memusuhi Rasulullah habis-habisan, roto-roto sahabat-sahabat yang bela ini kan di Nabi membiar musuhnya. Tapi kalau Kanjeng Nabi disetel dari dulu, bagaimana Umar Ibnul Khattab ketika masih kafir bukan hanya memerangi dan memusuhi Islam, selalu mengancam akan membunuh Rasulullah. Umar bin Khattab ketika masih kafir, begitu masuk Islam, berada di garis terdepan, mempertaruhkan harta benda jiwa raga bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan untuk membela Rasulullah, untuk membela Islam. Khalid bin Walid dulu musuh, panglima perang kafir, begitu masuk Islam menjadi panglima perang dalam Islam yang luar biasa, dalam penaklukan-penaklukan dan penaklukan penyebaran dan penyebaran Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Aman rumakno apa mana yang jenenge Abu Sufyan Al-Harbi. Halo. Sama cerita untuk pengalaman Abu Sufyan Al-Harbi. Iku lek diceritakno sedina kabar lek musuhi Kanjeng Nabi tek-tekan. Tapi akhirnya malah jadi mertuanya Rasulullah. Ora paham ngene. Fokus. Bojone lho bojone gak disepuro. Dadi musuh. Bojone gak disepuro dadi musuh. Sampean punya musuh di Jakarta. Ya tenang sampean, waduh kok. Urip mulo kene musuh mulo Jakarta. Tenang, waduh kok. Sampean punya musuh di Gondi Hong Kong. Tenang, waduh gone. Paling isone video call. Kan waduh gone to. Hei, nek duwe musuh nang petak, petuk kumpul sak omah. Kuwi bojo nang musuh. Petak, petuk. Turu dijajari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong iki akhire metu kamar pete ditutup. Nyambung tutup. Kale pindah kamar iki astagfirullahalazim. Kok enek menungso koyo ngene, kok enek menungso koyo ngene. Omongane yo gak enak. Rada-rada satu bisa. Engko nek jejeg. Sapa mau ngomong wis tau? Makasih. Cukup gak koyo ngono, Bro. Omongan rodok-rono, punya ati gak enak.
jajal naik rukun aku enak, lu gue yang jalan deh, rada rene yang rada rene rukun aku taman seneng tiba, lu ngomongan rada rono karo rada rene eh? Rungu gue bingung kok wedoi lu pegel, capek, payah yang jalan ide, rada rene ilang capek kru ngomongan rada rene ilang capek, ilang kesel. Kadang-kadang ada anak putih sak bujune mesti kok kapan nguyang nguyu kenap lengen. Soale bar guru ngomong nek rada rene. Ana anak putih sak bujune mesti kok kamar jenggaureng karo nyaprut karo ya soale bar guru ngomong nek rada rono. Soale kok urip paling enak iku nek akeh dulure. Semakin banyak saudara semakin enak. Ana kesusahan opo akeh sing nulung. Betul? Maka kata Rasulullah, dulur sewu anggapan siji, punya teman seribu, anggap itu cuma satu, masih kurang teman seribu itu. Sebaliknya, punya musuh satu, anggapan itu seribu, kakean. Tak baleni, ngomong-ngomong gak pada cerdas siangnya. Duwe konco sewu anggapan siji, punya teman seribu, anggap itu cuma satu, masih kurang. Sebaliknya punya musuh satu, anggap itu seribu, kebanyakan. Wong urip sing paling enak iki nek dulure akeh. Nang ndi-ndi akeh sing nulungi, ana kesusahan ya akeh sing bantu. Urip paling susah iki musuhe akeh. Bingung sampean. Urip nang kampung iki kampung monggo malah jadi cium sesek gang orang buntu malah jadi buntu no gang etan gue musuh, no gang lor gue musuh, gang kulon gue musuh apa yang metu teko omah bingung bingung apa lewat etan, no etan teko musuh oh pedes ya no kok wale, apa yang metu sing lor yang ngomong asu, asu oh wangil metu kulon mau ikut istighosah misalnya seneng banget sama istighosah begitu berangkat mau ikut istighosah sing imami lo musuhe yang balik gak istighosah, istighosah gak paten mau sholat jamaah di masjid itu takon kocoknya ngomongin non jeruk orang ya ngomongin non jeruk yang mencelat gak enak kalau punya musuh nah, enak-enak yang ngurim itu nek dulure nah bisa seperti itu kalau mau memaafkan orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain maka kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang, orang yang tidak mau memaafkan itu ibarat bakuna mengkurap artinya lo mengkurap rahmat Allah, maghfirah Allah itu seperti air hujan. Nah hati manusia itu ibarat ember. Hati yang pemaaf, hati yang lapang itu ember itu melumah. Ada udan gerimis yang lebat banyu. Meskipun hujan itu cuma gerimis, tapi karena hati itu posisinya melumah, gampang lebat banyu. Orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya bersih, mohon maaf, meskipun ya rahmat yang diturunkan itu cuma sedikit tapi masuk semua. Tapi sorry, orang yang hatinya enggak mau memaafkan, pendendam, penuh dengan kebencian, itu hatinya mengkurep. Hati gerocok kaya apa ya, gak esok lebu. Sama dengan ember yang mengkurep. Meskipun hutan sak terus-terus ya orang kira kelebon banyu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya, sorry, anak kecil itu kalau lagi pure, nangis kadang-kadang bleksek, mengkurep, itu ngetut no hatinya. Ya gak anak kecil tau mau itu kadang yang ngono terus kadang mau urek nwe sengkot tumpu kamar blek seng mengkurep ngetut no hati ini ya sengon ku sing lanang kadang bingung ya Allah lo kok mengkurep ya kita cudek kan ngoko lepas mengkurep ini tuh cudek aneh-aneh tapi ini lanang cerdas ya gampang kelelerin duit no pinggirin merasa di cudek yang lumah-lumah diwe. Karena kita banyak salah, di samping bertaubat kita harus banyak beristighfar. Allahumma shalli ala Muhammad.
Kalau tadi Nabi Adam seperti itu, coba selanjutnya. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya, yang zalim aku sendiri bukan siapa-siapa. Ono bro, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Bersumpah wallahi innil astaghfirullah kulla yaumin aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar setiap hari enggak kurang dari 70 kali setiap hari. Wa fi riwayatin aktsara min 100 marrah. Lebih dari 100 kali. Coba kita bayangkan, Rasulullah itu enggak pernah salah, Rasulullah itu enggak punya dosa sedikit pun. Tapi memohon ampun kepada Allah, beristighfar tidak pernah kurang dari 70 kali setiap hari, bahkan tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Padahal Rasulullah tidak punya salah, Rasulullah tidak pernah punya dosa sedikit pun. Lah kita, yang dosanya sabrek, apa sabrek itu? Wakil biangan. Ini mari sholat istighfar cuma 3 kali, itu pun sambil angom. Ya Allah, sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Lagi, Astaghfirullah. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal Baraya. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kita harus melakukan mujahadah. Bahasa Inggrisnya the topo broto and the pujo broto. Penengok ini mikir bisa. Mujahadah itu merangi nafsu sendiri. Manusia berbuat dosa itu diantaranya karena dorongan nafsu. Ingat, wa ma ubarrihu nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu cenderung banyak mengajak kejelekan. Nafsu itu cenderung selalu mengajak berbuat jahat berdasarkan karakter. Sama sekalian, nafsu manusia itu ada 4. Ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Kurang semangat, ada berapa? 4. Yang pertama namanya nafsu syaitoniah, nafsu setan. Ini nafsu yang cenderung suka bohong, fitnah, terus sombong. Yang pertama kali berbuat sombong itu kan setan. Ketika disuruh hormat, disuruh tunduk sama Nabi Adam, enggak mau. Ngapain aku tunduk sama Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kau ciptakan Adam cuma dari tanah, sedang aku kau ciptakan dari api. Api lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Harusnya tanah yang tunduk sama api, Adam yang tunduk sama saya. Iblis itu merasa lebih baik. I am the best, kata Iblis seperti itu. Saya lebih baik. Selalu melakukan diskriminasi. Sehingga untuk melawan nafsu syaitoniah ini, manusia diperintahkan sholat. Intinya sholat itu adalah sujud. Karena kesalahan utama, kesalahan fatal dari Iblis itu tidak mau sujud. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama sekalian tolong perhatikan, yang pertama namanya nafsu syaitoniah, nafsu setan. Kesalahan utama setan itu enggak mau sujud. Maka untuk melawan nafsu syaitoniah ini dengan sholat, di mana inti utama sholat itu adalah sujud. Yang banyak sholatnya, halo, maka nafsu syaitan ini akan kalah. Saya ulang, yang banyak sholatnya ini bisa mengalahkan nafsu syaitoniahnya. Minimal jemaah sekalian, sholat kita
Halo. Sehari 5 kali, jangan dibalik 5 hari sekali. Sampean ngono modele salat 5 hari sekali. Niatnya digabung-gabung sholli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi ta'ala. Harus ditambah pakai sholat-sholat sunnah. Ini untuk mengalahkan nafsu syaitoniah. Karena setan itu gak mau sujud, perbanyak sujudmu. Nek perlu ya bentuk-bentuk lo batukmu. Cek kita ireng-ireng. Sampean batuknya kok gak ireng. Aku kalau sujud lebih senang pakai sajadah yang empuk. Ngapain pakai sajadah yang kasar? Loro yo ora iso khusyuk lah nek loro ngene dipet-pet. Kalau aku lebih senang pakai sajadah yang empuk. Yo, apa mana yang paling jarang-jarang sujud. Untuk melawan syaitan yang gak mau sujud, ya kita lawan pakai sholat. Makanya orang yang tidak sholat, yuk mendengar setan yuk. Ya, nafsu syaitoniahnya tidak pernah diperangi sama sekali. Nafsu itu harus diperangi. Kalau nafsu syaitoniah yang suka bohong, yang suka fitnah, penggawaian iblis, penggawaian setan, tidak mau sujud, kita lawan pakai sholat. Intinya sholat itu sujud. Es, rumono karmu, gak rumono karmu. Nanti yang inti yang sesi kedua. Sampai jam berapa ini nanti? Gak apa-apa, sama tajak ngaji serius dulu. Aku gak gelem hura-hura tok, aku dilono kebuyon tok, cengengesan tok. Sing bisa kayak komennya ngono. Ini kok komennya ngono? Oh, kasih gak ada buyonnya lah. Bantanya gue kianyel lah gue. Dijak umur jari ini kakean buyon. Engkau lagi dijak serius jari gak ada buyonnya. Lalu terus ngomong piye. Jenenge sampel kabeh. Oke. Yang pertama nafsu syaitoniah, yang kedua namanya nafsu bahimiah. Ini nafsu binatang ternak. Nafsu serakah. Oh, pokoke lo pengen akeh. Ini harus kita lawan pakai zakat. Woi. Kalau zakat kan mengeluarkan yang kita miliki. Ini untuk melawan nafsu bahimiah. Manusia itu kan punya kecenderungan seperti itu. Lakukan dalam ini ada buat dia diminta amin atau wa iya kuna khalitan. Andai kan manusia itu punya emas 2 jurang, 2 emas rong jumlah, 2 emas rong jurang. Itu lo saya kepengen 2 telu. Orang nonte dapat orang 2. Ini apa gini? Maka nafsu bahimiah, nafsu serakah urusan dunia, ini harus dilawan pakai zakat, sedekah, infak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama sekalian tidak akan pernah habis harta benda yang diinfakkan itu, justru akan semakin banyak. Ini harus kita yakini, karena investasi akhirat, investasi kepada Allah itu bunganya dikembalikan utuh, modalnya dikembalikan utuh, bunganya 700%. Enak-enak, nanti di akhir saya terangkan. Kemudian yang ketiga namanya nafsu sabu'iyah, nafsu binatang buas. Nafsu binatang buas ini adalah nafsu amarah. Nafsu yang suka marah-marah, suka dendam, kebencian dan sebagainya, ini harus dilawan. Pakai apa? Pakai puasa. Orang puasa kan gak boleh marah-marah. Kan kalau lagi puasa diajak bertengkar, diajak ribut, ini shaimun, maaf aku lagi puasa, nanti habis maghrib. Ya enggak, karena hakikat pengendalian diri orang yang puasa itu adalah justru setelah maghrib. Nah kalau siang hari bisa menahan diri, bisa sabar, bisa jujur, bisa ikhlas, gak makan, gak minum, ya pantas memang lagi puasa. Tapi setelah maghrib itu balas dendam apa enggak? Nah, biasanya kalau siang bisa ngempet, tapi setelah maghrib balas dendam. Itu yang enggak, itu namanya orang jihad, namanya orang sabar, itu kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Seperti Rasulullah disuruh berhenti dakwah, apa jawab beliau? Mau dikasih hadiah, mau dikasih pangkat, mau dikasih apa yang diminta, tapi hentikan dakwahmu. Jawab Rasulullah,
Andaikan rembulan ditaruh di tangan kiriku, matahari ditaruh di tangan kananku, agar aku berhenti dari dakwahku, aku tidak akan pernah berhenti. Ngono. Nabi Yusuf dijebak sama Zulaikha. Kondisinya mungkin dikunci dari dalam kamar, ditawani eng-ing-eng. Layani aku, kamu aman. Kalau enggak mau melayani aku, kamu aku laporkan suami dan kamu akan dipenjara. Apa jawab Nabi Yusuf? I am sorry. Ini akhafullah. Aku takut sama Allah. Lada sampean orang saat ditawani yang golek-golek. Apain pakai ditawan-tawani, ngapain pakai diancan. Mesti ngomongan. Yang terakhir, yang keempat namanya nafsu lawama ini beda, ini dilihat dari segi karakternya. Pertama syaitoniyah, kedua bahimiyah, ketiga sabu'iyah, dan yang keempat namanya nafsu rububiyah, nafsu kepemilikan. Nafsu merasa memiliki ini, merasa memiliki ini, merasa memiliki ini, merasa memiliki koyok-koyok dari pangeran. Ini namanya nafsu rububiyah. Ini harus dilawan pakai ibadah haji. Orang haji itu kan melepaskan segala semuanya, melepaskan segala kepemilikan. Kekayaan ditinggal, bahkan pakaian pun harus dilepas. Melepas semua atribut, melepas semua pangkat, melepas semuanya. Agar kita tidak mempunyai nafsu kepemilikan, kita sadar bahwa semuanya milik Allah Subhanahu. Oleh karena itu jemaah sekalian, hari ini mohon keikhlasan panjenengan semua untuk melepaskan sebagian penghasilan panjenengan-panjenengan untuk investasi akhirat. Sebagaimana saya sampaikan ayat Al-Qur'an tadi, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Demi Allah, harta yang diinfakkan di jalan Allah, investasi akhirat kepada Allah, itu modalnya dikembalikan utuh, bunganya 700%. Coba di dunia ini mana ada bank yang bunganya sampai 700%? Tapi banknya Allah, investasi ke akhirat, itu modalnya utuh, dikasih bunga 700%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai satu bukti para jamaah, gak ada ceritanya orang kaya jatuh bangkrut jadi miskin gara-gara bersedekah. Kalau ada, tolong tunjukkan kepada saya, tak bikin contoh nanti masuk muri nanti. Gak ada ceritanya orang kaya jadi bangkrut, habis kekayaannya gara-gara bantu pesantren, gara-gara menyantuni anak yatim. Gak ada ceritanya. Nek tambah blegedu kesugihane sak pirang-pirang. Ngerti blegedu? Dia semakin kaya raya. Pokoknya gak ada ceritanya lah. Wong sugih jadi bangkrut, jadi melarat gara-gara sedekah, gara-gara bangun masjid, gara-gara bangun pesantren, gara-gara menanggung biaya hidup anak yatim. Gak ada ceritanya. Setiap hari manusia itu didampingi dua malaikat, yang masing-masing malaikat itu berdoa. Malaikat yang satu berdoa, "Allahumma ti munfiqan khulafa." Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Hari ini panjenengan-panjenengan yang menginfakkan hartanya untuk musola Al-Azhar, juga untuk pesantren saya, kok ngomongin itu? Ini mesti ada yang ngerasa nih lo, apa yang ngemes? Pasti diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik, lebih barokah. Karena yang mendoakan malaikat, "Allahumma ti munfiqan khulafa." Ya Allah, berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalanmu ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Demi Allah diganti. Malaikat sing domoe mesti mandi. Ya nek Anwar Zahid urung karuan mandi cangkeme. Lek malaikat sing donga mesti mandi. Sebaliknya, hari ini Anda bawa duit apa enggak? Bawa duit apa enggak? Sing ngomong gak bawa muga-muga gak iso mulih. Mesti bawa. Tapi kok tidak diinfakkan? Awas, malaikat yang satu itu berdoanya begini, "Allahumma ti mumsikan talaffa
Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan duitnya tidak diinfakkan. Hari ini kau tidak mau infak, berikan kerusakan ya Allah. Awas metu ke gedung ini kejelumup ya. Bukan saya yang mendoakan jelek. Udah ngapain aku ndongakno elek. Nek aku tak ndongakno api sampean. Tak ndongakno api. Ini yang mendoakan malaikat. Malaikat ndonga ngono. Diberi kerusakan. Tur maneh lampu sih kok eman-eman bareng gak melu duwe ae. Embung. Angel ngkai pahaman ini. Jamaah sekalian, ibarat benih padi, masih ingat? Ibarat benih padi itu kalau disebar tidak akan habis, justru menjadi banyak, panennya melimpah. Duit kalau disebar ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke yatim, ya panennya melimpah, semakin banyak, tidak akan habis itu duit. Halo? Tapi kalau benih padi itu disimpan, tidak disebar, bosok. Duit gak disebar ke masjid, gak disebar ke musola, gak disebar ke pesantren, gak disebar ke proyek-proyek agama, bosok. Sawangane disimpen deh, kok di tabungan ini dapat sekian, bosok. Misalnya ya nominal rupiah kok punya simpenan sampai 1,2 M, tapi gak nyebar ke masjid, gak nyebar ke pesantren, gak nyebar ke yatim, bosok. Allah bosono gampang bro. Bojomu kena kanker payudara diwoten ngisor dhuwur operasi ping 10. Entek gosok duitmu. Sak susune bojomu gosok pisan. Halo. Halo. Bener itu. Kak, elek-elek aku. Kak elek-elek. Untuk orang-orang yang medit memang seperti itu. Lek potong kamu ini gak dipaksa gak kira sodako. Nah, kalau saya punya prinsip, sodako itu yang penting banyak, walaupun gak ikhlas. Ya, yang penting banyak, walaupun gak ikhlas. Daripada ikhlas cuma sedikit. Lebih baik banyak, walaupun gak ikhlas. Aku siap dibantah sokoai. Siap banget. Penganggu dalil gak apa-apa tak terima. Walaupun gak ikhlas, yang penting banyak. Daripada ikhlas cuma sedikit. Soalnya gini loh, kalau sudah mengeluarkan banyak, walaupun gak ikhlas, aku suwi-suwi ikhlas diri. Ayo, aku seketono sama wakil ini gak ikhlas. Rugi. Kalau ngewis mesti. Nah, orang ikhlas sih rugi. Tapi kalau prinsip, yang penting ikhlas. Gak mungkin nanya sodako. Sampai matek gak tau sodako. Ya, semua nungguin ya. Yang penting ikhlas. Nah, padahal di akhirat nanti orang itu akan ketemu sama sedekahnya. Bahkan al-mu'min tahtadi li sadaqati, orang mu'min itu berada di bawah naungan sedekahnya, berada dalam sinar sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin padam bau benter. Iki kok sing isi nominal paling akeh kene biro 1000 iki. 10.000. 10.000 ya. Enggak. Pecahan dua ini paling akeh berapa? 50.000. Wah, yang ngasih 50.000 ya Merkuri. Jrong. Ya 50.000. Merkuri 50.000 ya. 20.000 ya Neon. 10.000 ya Lilin. 5.000 obat nyamuk bakar. Tetesan banyu ya. 2.000 pendel korek. Jerumwes. 1.000 silite konang. Minum petengan juga tuh leb. Gak minum padungan gak ketok. Makanya tolong panitia yang lele nanti sambil diinceng nyemplungi piro. 50.000 pak, merkuri bro. 50.000 merkuri bro. 1.000 silen konang. Besok main akhirnya itu delumuhan gue. Delumuhan. Ada satu pelajaran berharga dari orang tua dulu. Halo. Nabung itu kalau orang tua bilang dulu apa? Nyelengi tuh. Iya tuh. Nyelengi. Celeng.
Kenapa disebut seperti itu? Nah, karena orang yang seperti itu memang perilakunya seperti iya. Makanya tempat untuk nyeleng itu disebut celengan. Bentuknya apapun namanya celengan. Meskipun bentuknya sapi, namanya bukan sapina, tapi tetap aja celengan. Bentuknya kodok bukan kodokan, tapi celengan. Bentuknya ayam bukan ayaman, tapi disebut celengan. Itu suatu berharga bahwa orang yang berperilaku seperti itu memang persis celeng itu memang begitu. Celeng itu kalau mau makan dikumpulin dulu, dikumpulin, ditumpuk. Itu karakter celeng. Persis. Orang yang berperilaku celeng ya begitu. Duit dikumpulin, ditumpuk, dikumpulin. Nah, mohon maaf begitu sudah terkumpul, sorry, celeng itu agak jorok. Jorok celeng itu. Begitu makanan sudah terkumpul, dikencingi. Biar bau dan tidak diganggu jalan-jalan yang lain. Mirip tuh karena kelakuan. Mirip banget. Nanti dikelompok-kelompoknya. Nanti kalau di... mohon maaf jalannya protes. Dan nanti alasannya, ya sekurangnya aku dewe yang butuhanku akeh. Sekurangnya anak kanca sing lagi membutuhkan bantuan, ya sekurangnya aku dewe butuhanku ya akeh. Ini aku ya nyekel duit, ya nyekel banyak ini diuyui. Disimpan seperti itu. Dan itu yang kita gunakan untuk bekal ketika nanti kita menghadap Allah, salah satunya itu yang bisa membantu kita. Shodaqotin jariyah. Ketika nanti kita sudah berada di alam barzah dan itu pasti, walaupun ngantri, Anda kalau mau berangkat dulu silahkan. Salah satu yang bisa membela kita, salah satu yang bisa menolong kita adalah sedekah itu. Dan itu adalah hakikat dari harta kita. Sambil merenung, sama-sama kita bersolawat, sambil berinfak. Teman-teman panitia udah siap? Halo? Teman-teman panitia udah siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Hidupnya sengsara, matinya juga sengsara, bahkan yang paling dikhawatirkan adalah kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Jamaah sekalian, orang yang terlalu cinta dunia itu pasti matinya, gara-gara aku nerangno mati sampai mikir melu mati pisan. Orang yang hubung dunia, yang cinta dunia, pasti kematiannya akan susah. Matine sorok, keluarnya nyawa, keluarnya roh, itu pasti akan sulit luar biasa, sehingga terasa sakit yang teramat pedih. Hei. Mati itu bahasa Indonesianya meninggal. Meninggal. Meninggal berarti kan meninggalkan dunia. Hei. Sementara orang yang cinta dunia, ketika mati, ketika rohnya dicabut dari jasadnya, ketika nyawanya diambil, dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia yang dicintainya. Tidak ada penderitaan melebihi ketika orang itu dipaksa berpisah dengan yang dicintai. Sorry ya, misalnya sampai ya, ada cewek, udah, kok cinta banget, love so much. Yeah. Cinta banget sama cowoknya, udah cinta mati, sekonyong-konyong motor. Terus dipaksa berpisah sama orang tuanya. Kira-kira sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Bukan cuma sakit, sakit bingit. Sakit banget tuh enggak seberapa. Sakit bingit. Sesakit-sakitnya sakit itu adalah ketika dipaksa berpisah dari yang dicintai. Penderitaan yang paling menderita itu adalah dipaksa berpisah dari yang dicintai. Mohon maaf, orang yang cinta dunia, ketika dia mati, nyawa dicabut, roh diambil, dia dipaksa berpisah dengan dunia yang sangat dicintai, maka pasti dia akan merasa sakit yang luar biasa. Maka jangan heran, orang yang hubung dunia, cinta dunia itu, waktu nazar sakaratul maut, melet-melet, lidahnya menjulur, matanya melotot, dari mulutnya keluar busa, dia merasakan derita yang luar biasa. Karena apa? Sekali lagi,
karena dia dipaksa untuk berpisah dengan yang dicintai. Sakit tiada terperi, sakit tiada terkira ketika dipaksa untuk berpisah dari yang dicintai. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, dunia yang kita cari sampai mati-matian itu kan pasti akan kita tinggalkan, betul? Pantaskah sesuatu yang akan kita tinggalkan kita jadikan obsesi dalam hidup ini? Pantaskah sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan kita jadikan sebagai target utama dalam hidup ini? Gak pantas sama sekali. Oh, barang mau ditinggalkan loh kok menjadi tujuan utama? Sesuatu yang akan ditinggalkan kok menjadi obsesi? Dunia ini hanya jembatan. Dunia ini hanya jembatan. Orang yang cerdas kira-kira mau gak membangun rumah mewah di atas jembatan? Orang yang cerdas kira-kira mau gak membangun rumah mewah di atas jembatan? Ya gak mau lah. Bangun rumah mewah kok di atas jembatan? Kata Sunan Kalijogo, dunia ini dalan. Namanya jalan ya harus dilewati, namanya jalan. Tapi ingat, cuma dilewati saja. Apapun yang terbentang dan ada di depan kita, hanya kita lewati dan gak akan kita bawa serta. Saya ulang, dunia ini jalan. Namanya jalan, ya jalan. Kita lewati. Tapi ingat, apapun yang ada di hadapan kita, hanya kita lalui dan tidak kita bawa serta. Masa zaman tempat pelaku neng dalan, terus neng harap ono cakar listrik, buat jabut, buat pikul. Ono wiwitan komedi, buat jabut, buat pikul. Embun. Makanya asli nih ya, zaman tak ada nih. Sugih karo pelarat, iku podo tanggungan nih Gusti. Dijawab. Sugih karo pelarat, iku asli nih podo. Podo tanggungane Gusti Allah. Wong sugih tanggungane Gusti Allah. Wong melarat yo tanggungane Gusti Allah. Bedanya nek wong sugih iku jatahe wis dikekno, bagiannya udah dikasihkan, udah dibawa sendiri, wis digowo dhewe. Nek wong melarat iku bagiane durung dikekno, isih digawakno. Apa ini kita urung paham. Wong sugih iku yo tanggungane Allah, wong larat yo tanggungane Allah. Bedane yen wong sugih jatahe wis diparingno, wis digowo dhewe. Nek wong larat jatahe urung diparingno, isih digawakno. Ayo enak di sampean milih di digawakno karo gawa dhewe. Ya iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Wong kuwi nek pinter, wong iku nek cerdas, meskipun duwe akeh, mau kok kon gawa dhewe, gak males, tuwani bayari ana sing gawakno. Lah wong nek goblok iso senengane gotang-gotong. Wong sugih iki apa-apa duwe barange akeh senengane ya gotong-gotong. Ane wong larat apa sing arep digotong? Enteng uripe. Milih larat apa milih sugih? Larat. Milih sugih apa milih larat? Goblok. Sorry, kalau masalah dunia ada sabda Rasulullah seperti ini. Innallaha yuhtid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah memberikan dunia, harta benda, kekayaan. Ini umum, baik kepada orang yang disenangi Allah maupun orang yang gak disenangi Allah. Sama-sama dikasih harta, sama-sama dikasih dunia. Halo. Orang-orang yang disenangi Allah, orang-orang baik, yang ahli ibadah, kayak penjenengan-penjenengan. Amin nopo potong amin. Ahli ibadah kok ora ini bureng-bureng.
Orang-orang yang baik, yang ahli ibadah, ahli taat, itu dikasih harta, dikasih duit sama Allah. Sementara orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal, yang ahli maksiat, juga dikasih harta. Maka jangan heran, ada orang yang nakal, gak pernah sholat, tapi duitnya akeh, kerjanya yang enak, gajinya gede. Ini orang yang teko, rambutnya semiran, kupingnya tindihan pintu. Ya gak pernah sholat, gak pernah pikir, tapi duitnya akeh. Emang dikasih sama Allah. Mohon maaf, sebaliknya. Woi, kadang ana wong khusyuk, apian, kerja gak tau tepat. Pindah ping telu yo gak tepat kabeh. Akhire minggat. Woi, kalau di kampung sorry, kadang ana wong nakal tapi soge. Ora tau salat gak soge. Ana sing salate khusyuk, wong yo apian, tapi larat, makanya sugih melarat, pada karo ruko, pada karo wajah, ada monom, cain nukwakal, tapi wajahnya gandeng, nakal, tapi gawuan, ada sing apian, tapi wajahnya, ya pokoknya bukaning, makanya sorry ya, kaya miskin itu bawaan, tau bawaan, potongan. Wong ana sing potongan sugih, ana sing potongan larang. Nek potongan sugih, kerja santai ya tetep sugih karena memang potongan sugih. Nek potongan larang, meskipun kerja mopo ya barang kalian dilakoni ya tetep larang, soalnya potongan larang. Kudu karo ana potongan lemu, ana potongan turu. Nek pancen potongan lemu, meskipun makan cuma sedikit ya tetep lemu karena memang potongan lemu, lainnya potongan kuru, memangannya wakar ya bangga kuru, paling yang cuma atos tolong perhatikan, orang miskin itu bukan orang salah orang direken orang miskin itu bukan orang salah, orang kaya bukan orang benar. Wong larat itu duduk wong kuala. Ada mono lu tidak ada melarat yang kenelong so. Layo layo aku kilo salah opo. Podo podo 6 tahun ni lu no Korea. Nasi kconco aku ikut kau si suatu ku mobil di sembangun nomad. Aku kok belas. Aku kilo salah opo. Padahal lu salah. Gue dikirim no Hong Kong terus. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Aku kilo kuala topo tiga ini kok tambah halon. Tidak, kadang-kadang ada orang mengeluh seperti itu. Aku kilo kuala topo. Sorry, orang miskin itu bukan orang kualat, bro. Woi, dilanjut apa enggak ini? Orang miskin. Sehingga akhirnya kita sering terjebak, kita itu sering terkecoh. Dikira kalau orang kaya itu mesti baik, kalau orang miskin itu mesti jelek. Padahal enggak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga akhirnya kita itu salah. Kalau orang kaya dihormati, dimuliakan, sedangkan orang miskin dihinakan, diremeh-remehkan, direndah-rendahkan. Sampai di kampung-kampung itu biasa seperti itu. Ono acara opo wong sugih teko kene manggone ngarep. Wong larang teko disiki selempit nang ngisor gedang. Itu sama sekali enggak benar. Rasulullah ngancam man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dini. Siapa yang takluk tunduk sama orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang menghormati orang kaya karena hartanya, karena duitnya, karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Kita boleh hormat kepada orang kaya, tapi bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena duitnya,
mungkin karena kedermawanannya, mungkin karena ahli sodakohnya, mungkin karena akhlaknya, dia akhlaknya bagus, mungkin karena keilmuannya. Jangan sekali-kali hormat kepada orang kaya karena kekayaannya. Tolong saudaraku, Anda di mana saja menghormati orang, menghargai orang karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena ilmunya. Dan sementara ini kan enggak loh. Penilaian kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu bukan dari agama, tapi dari sisi dunia. Bukan dari prestasi ibadah, tapi dari kekayaan. Kerja di Korea baru 3 tahun, pulang bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Semua bilang kok itu anak sukses itu. Cuma 3 tahun udah kayak gitu. Sukses dia, sukses di Korea. Mesti ngono. Coba pulang dari Korea hafal Quran, tapi nak gablek duit. Wino Korea bambung. Oi. Mesti seperti itu. Tapi kalau di Korea 3 tahun pulang udah bisa beli mobil, bisa bangun rumah, semua tetangga, semua masyarakat komentar sukses hari ini, sukses teman, telung tahun wis koyo ngono, sukses tenan. Semua bilang gitu. Coba, ada orang semakin tua, semakin ahli zikir, semakin dekat kepada Allah, semakin ahli sholat jamaah, gak ada orang yang komentar, wah itu kakek-kakek sukses hidupnya, makin lama makin rajin ibadah, makin dekat sama Allah, gak pulang-pulang jamaah, terus di masjid, meskipun hujan dia bawa payung jamaah ke masjid, gak ada yang bilang sukses, malah dirasani, membayar, mulai-mulai ke masjid, paling kerosone arep mati. Semua emang kayak gitu, jadi menghargai orang itu, sorry, dulu banget, selama, selalu pawas. Karena kalau cari menantu itu, seleksinya ketat. Diteliti latar belakang keluarganya bagaimana, akhlaknya bagaimana, dia ngajinya kemana, yang ngajar siapa, udah khatam kitab berapa. Bila perlu dites, ngelamar itu dibukakan kitab kuning. Fathul Wahab, Fathul Muin, ayo dibaca. Kalau bacanya bener, tahu artinya, ngerti muradnya, diterima. Kalau begitu dibuka no kita meneng kok aku ngaji dhisik le. Ojo wani-wani nglamar anakku nek urung iso ngaji. Ada lagi yang dites suruh ngimamin sholat jamaah. Kalau Fatihahnya fasih, gerakan-gerakan sholatnya bener, nah itu diterima. Nah, tapi kalau Fatihahnya mateng pecontot, gerakan sholatnya ndak karu-karuan, gak diterima, ditolak. Dulu wis pian lawas. Oh, pian Bauyen. Tapi kalau sekarang dilamar mesti yang ditanyakan kerjanya di mana, gajinya berapa, kendaraannya apa. Makanya sampai ada yang minggat ke Korea itu gara-gara ngelamar ditolak. Ingin membuktikan. Awas nih aku suatu ku setir bunder. Padahal setir bunder gampang. Beda ondel dikecapil setir bunder. Saya itu pernah disambati sama ibu-ibu. Gus, nyuwun tulung Gus, anak kulon jenengan tuturi, anak saya jenengan nasihati. Emang kenapa bu? Anak kulon itu jenengan tuturi. Lagi wonten nopo, dilamar cuma anak kulon buatan purun, karena kulon gak kulon kayak purun. Ini dilamar cowok tapi anaknya gak mau. Nah, kenapa toh gue kok gak mau? Nah itu saya yang bingung, niku pulau sing bingung. Padahal bocahnya yo bagus, yo suki. Kendaraan itu Innova New. Lek muni new ya mek mencucu Innova New. Lah kok gak gelem langit niku toh Gus, wong anak kula niku kemplo. Bocah pekok. Wong bocah bagus ya suge, ya wong bocah iku ora salat. Karo ku salat kan yo iso ambe mlaku toh Gus. Aku yo batin lah yo toh wong salat toh ambe mlaku. Yang gak ambil melaku belum tentu bagus sholatnya, apalagi sholat ambil melaku. Jadi ini yang pekok duduk anaknya gerangannya boe itu yang pekok. Emang sekarang sudah seperti itu zamannya, mohon maaf harusnya ditamoni wong suke, karo ditamoni wong melarat perlakuannya bodo. Ojo kalau sing nang wong sugih kuku monggo terus kabeh suguhan ditokno karpet sing paling tuh ditokno sing nang wong larat golek kursi dhewe ini kita biar enggak salah paham. Hoi,
Soalnya saya itu pernah mendengar telinga saya sendiri dan jelas banget omongannya. Ngene nek ngomong, pokoknya tak titeni. Kiai kapan kiai tenanan mesti sugih. Ono kiai kok larang, ini berarti gak paten kiai. Omongan ngono kok kan gak tepak to. Umpama nek kono ono kiai larang, kaya mimpes kok omongan. Ukuran kiai itu bukan karena sugih larangnya. Ukuran kiai itu satu kedekatannya sama Allah. Yang kedua, welasnya sama umat, welasnya sama masyarakat. Dua itu ciri utamanya. Satu dekat sama Allah. Yang kedua, welas karo umat, welas karo masyarakat. Anggitmu perkara sugih karo melarat. Makanya Gusti Allah bikin sejarah biar manusia itu tidak salah. Manusia paling hebat, paling tinggi derajatnya, paling bagus itu Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia yang paling hebat, manusia yang paling tinggi derajatnya itu Nabi. Nah Allah bikin Nabi itu model-model biar manusia itu gak salah. Ada Nabi yang dimodel kaya raya, ada Nabi yang dimodel miskin, tapi tetap Nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Ada Nabi yang dimodel gagah, ada Nabi yang dimodel lemah. Contoh, Nabi yang dimodel kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, kaya raya, wilayah kekuasaannya seluas dunia. Pasukannya bukan cuma manusia, jin, gendruwo. Pasukannya Nabi Sulaiman ora tempo banser-banser ngene iki. Bukan cuma manusia, jin, gendruwo pasukannya Nabi Sulaiman. Kendaraannya angin. Kepingin tekan di bus nyampe tong istananya, jangan tanya emas permata utuh manikam inten jemerut cuma inten tapo parut. Luar biasa, saking kayanya Nabi Sulaiman, istrinya ini berjumlah 1000. Suge bujune lo 1000 sampean di bujo 1000 yo sido mudar kabeh. Saya bujo sito yang melapor apa tak jejek kok. Nam bujo saya Nabi Sulaiman bujo ni saya suge. Orang ada Nabi yang dimodel miskin banget seperti Nabi Isa alaihi salam. Miskin Nabi Isa itu rumah aja gak punya, rumah juga punya, istri gak punya, saudara gak punya, miskin yang keluyuran ya Nabi Isa. Nabi Isa keluyur, makanya dijuluki Al-Masih, pengembara, tukang nambah jalan, miskin, tapi yang tetap Nabi. Bukan berarti kalau miskin terus aku berarti gak patek Nabi, yang tetap Nabi. Ada Nabi yang dimodel kompak, jawara, gagah perkasa, sakti kayak Nabi Musa alaihi salam, sakti. Batu gunung besar congkel ke tangannya, geledak keluar sumber air. Kompak, jadi tangannya Nabi Musa itu cara saya bego. Alat berat. Sampai nek pabrik ora usah bawa alat berat, tangan tengini Nabi Musa. Kawan, ada Nabi ku yang mohon maaf sakit-sakitan kayak Nabi Ayub sakit-sakitan, tapi tetap Nabi yo jadi loke Nabi yo gering. Ya memang dimodel seperti itu sama Allah, tidak mengulangi derajat kenabian. Nah, manusia juga seperti itu lah, kiai yang ngono. Wong kiai ini pewaris Nabi, nek ulama pewaris anbiya, mewarisi macam-macam. Ada yang mewarisi Nabi Musa, ada ulama ini gagah, kompak, modele kompak, gagah, sakti, keras. Ya jangan disalahkan, jangan dilokkan. Mewarisi Nabi Musa, ngono, oh bapak, modele ngono, oh bapak, mewarisi Nabi Musa. Berjuangnya seperti itu. Sampai nyorai sowok ngilokno. Menurut, memang mewarisi Nabi Musa keras. Ada yang model mewarisi kiai, mewarisi Nabi Ayub.
nyontek no. Modele, mau dijak melekan lagi jam 11 nyambekane wis ngi. Tapi yang panggil kiai tetap kiai ya coba lo no kiai yang green ya kuala emang namanya seperti itulah pendapatnya beda-beda kita harus belajar menghargai pendapat yang berbeda seperti mohon maaf sekali yang lagi viral kemarin di negara kita ada kasus yang penistaan agama penodaan agama macam-macam nah tolong kebersamaan tetap dijaga kita jenengan yang di sini berdoa oke okay? Gara-gara beda pendapat itu terus tidak rukun kan ulama kita juga berbeda-beda ada yang nyuruh berangkat ke ibu kota sama-sama kita menggelar aksi damai ada yang melarang tidak usah ke ibu kota kalau saya ditanya yang benar yang mana sama-sama benar yang nyuruh berangkat ke ibu kota ya benar ngajak aksi damai urusan agama urusan akidah yang melarang di ibu kota, ya benar kok benar, lah kalau berkat semuanya gak kamot no Jakarta gak kamot dan terus nanti malah terjadi chaos negara kita akan hancur malah gitu loh, nah sampai ini yang penting dungo nah itu karena popo sampai ini, sapolahmu ya orang-orang pengaruhnya orang mudah keadaan gitu loh, nah kita ambil hikmahnya saya sering sampaikan kita ambil hikmahnya justru ini dengan adanya peristiwa itu mohon maaf banget, saya sebenarnya gak mau bicara tentang ini karena kadang-kadang ada yang nakal ceramah saya itu dipotong dikat separuh, dipotong dipenggal, akhirnya terus dianggap pro ini nah ceramah ini dipotong ngeblong jadi ceramah itu gak utuh gak selesai, dipotong dikat akhirnya terus dilawan lagi terus gak bener blas aku ketemu orangnya tak antep gitu nah benarkan secara utuh akhirnya saya komen dong ngisor ini sudah karu-karuan lah dan dipotong ya coba rumahnya secara utuh ngolak jelas genah akhirnya sing komen sudah karu-karuan dipotong nah saya ambil hikmahnya justru dengan adanya peristiwa ini ghirah keislaman semakin kuat umat Islam semakin bersatu itu loh nah informasinya kemarin ya di sana tuh alhamdulillah aksinya itu zikir bersama berdoa bersama istighosah sholawatan jadi saya nggak salah gak doyan sholawat malah sholawat saya nggak salah gak doyan kunut malah kunut wong sing diwaca yo kunut nazilah. Ini kan cara Allah untuk menyadarkan mereka seperti itu memang caranya Allah. Dulu ngarani haram ini zikir bersama sholawat gak kelihatan. Ini yang memang sholawatan. Ikut sholawatan, ikut kunut nazilah, ikut zikir. Gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang, wah yasinan tahlilan ini syirik macam-macam gini-gini. Ya biarkan saja lah orang dia ngomong pakai comor-comornya sendiri. Sampai yang terus saya ngapain pakai berhenti. Orang yang sudah diadakan sholawat, sudah diadakan yasinan, tahlilan, zikir, macam-macam aja itu loh masih banyak yang hidupnya gak sesuai dengan tuntunan Islam gak sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi apalagi kalau itu semua ditiadakan, malah kayak apa di Korea sudah ada diadakan tabligh semacam ini, ngaji semacam ini masih banyak yang nakal, umpamanya ngomong orang belas sama sekali tidak tersentuh terus kaya opo lupa mudah gitu simpel lah ya, kalau aku simpel tak ambil hikmahnya hikmah yang kedua ayo, tokoh Indonesia itu sopo yang bisa kumpul no jutaan umat Islam kumpul sama no jutaan dalam ngalai hukuf na arofah jumlahnya jutaan sopo yang bisa kumpul no aho hikmah ya, mana aku yang jutaan buat tangan saya dipotong tak gasa enggak iso kumpulno tok to kan gara-gara beliau ya kita ambil hikmahnya ya kita sampean yo ngono wong sing non muslim ngerti Al-Maidah 51 lha sampean guru Al-Maidah 51 kan gara-gara ono kasus kuwi to ora ono kasus kuwi yo belas ora mudeng ini artinya gini kita harus lebih dekat dengan Al-Qur'an kita harus lebih akrab dengan Al-Qur'an ayo potong meneh ceramah dipotong-potong ini gini jadi ini
netra agak belok kono agak belok ini munafik. Masa agamanya dilecehkan direndahkan kok diem saja malah ngene-ngene ora dimono sik omongane ceramah piye sing pas gitu loh. Potong. Lagi wong semodel ngene-ngene iki dilokno munafik. Sak karepe kok ngalok ae. Yang penting Allah ngerti kan gitu toh. Wes ngono tekan dikit. Apa gue potong? Gue nyumbangmu mek sewu. Nyumbang sewu, potong-potong. Saya minta kebersamaan dari saudara-saudara saya yang ada di Korea ini. Yang pertama, satu, harus siap berbeda-beda. Karena perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu gak mungkin bisa kita hindari. Tolong dijawab. Kaki saya dua, sama apa beda? Kok iso samae banggep ki wong karo ngono kok. Ganteng ohon. Jadi kaki saya dua ini sama, berarti dianggap kakiku iki wong karo. Jelas beda wong kiri sama kanan. Yang bikin beda kaki saya ini bapak saya apa ibu saya? Allah. Saya dengan istri saya sama apa beda? Ya. Jelas beda, ada kodok tak apa. Hentik lah. Pendapat itu pasti berbeda. Gak mungkin orang sekian banyak kok pendapatnya sama semua. Many men, many mind. Ya benar untuk gaya. Betul, seje wong iki seje omong. Seje ati, seje gati, seje utek, seje kretek. Ngono lho. Seje idem, seje karep. Sing gak tepak iki seje silet, seje ambit. Lah namanya manusia itu pasti berbeda-beda pendapatnya kok. Betul. Nah, perbedaan pendapat itu dibutuhkan. Satu, agar wawasan kita semakin luas. Lah kalau pendapat semua sama, gak ada perbedaan, gak akan tambah wawasan kita, gak akan tambah keilmuan kita, betul? Kita tambah wawasan karena ada perbedaan, perbedaan pendapat, sehingga wawasan kita akan bertambah, ilmu kita akan bertambah. Kita memang butuh perbedaan pendapat untuk mengukur pendapat kita ini benar apa salah, untuk mengevaluasi, butuh perbedaan pendapat itu agar kita semakin kuat dan semakin kokoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Guru harus siap beda pendapat dengan muridnya. Kalau murid punya rumus yang baru, guru harus siap terima. Cukup merasa tersaingi, wah murid itu adiknya ini aku. Guru komplak itu namanya. Komandan harus siap beda pendapat dengan anak buahnya. Halo? Kakak harus siap beda pendapat dengan adiknya. Orang tua harus siap beda pendapat dengan anaknya. Ya gak mungkin lah orang tua sama anak kok sama. Mesti beda, umurnya beda, karakternya beda, ukurannya beda. Yang harus diatur itu cuma etikanya, yang penting tujuannya sama, setuju? Yang penting tujuannya sama. Bangunan ini bisa kuat berdiri kokoh karena bahannya berbeda-beda. Betul? Ada pasir, ada semen, ada beton. Itu betonnya nongkok. Coba misalnya bangunan ini bahannya sama, semen kabeh. Enggak jadi bangunan. Enggak mungkin jadi bangunan. Makanya perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan memang kita butuhkan. Woi. Woi. Bangunan ini misalnya kok podo semen kabeh, malah gak sido dadi bangunan. Maka kita jangan sampai terjebak dalam permusuhan gara-gara perbedaan. Berbeda pendapat boleh, tapi permusuhan jangan. Karena beda pendapat bukan musuh, beda pendapat adalah wahana bagi kita untuk saling menguatkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita mau menyadari seperti itu, indah. Indah tadi deh. Sorry. Wajah saya ini nampak indah. Nah, karena kok jadi sopo? Jadi bujuku yang
karena ada perbedaan. Ada bandung, ada alis, ada hidup, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada pipi, ada janggut. Bayangkan kalau rai ku isine irung kabeh. Gak rupa-rupa rai. Makanya mohon maaf, sekali lagi kita harus siap menerima perbedaan itu. Dan perbedaan itu akan menjadi indah. Jari tangan yang lima ini nampak indah karena beda-beda. Coba misalnya tangan mungkin jentik kabeh. Elek bro. Ini indah karena beda. Dunia ini indah karena ada perbedaan. Dunia di sini neng laut kape, gak indah. Sama neng kapal tak nyawa tuh model itu jangan ngomongin. Awang lana karena wong itu ya duit tuh, siapa apa nih duit tuh. Tetapi lek gelem menyadari dan menerima perbedaan itu akan menjadi nikmat. Menurut perbedaan itu nikmat, enak dan nikmat. Menurut lanang wedok gara ini mati yang mergo berbeda. Mlebu kamar iso delok-delokan. Mas sama kok duwe ngono. Lah iya kok gak podo. Terus digatok-gatokno nang piye? Harus menjalankan fungsinya dengan baik. Dan saya harap kawan-kawan terutama yang di Nahdlatul Ulama, kawan-kawan yang di Ansor, kawan-kawan yang di Banser, Satkorlam, subhanallah. Halo. Berbeda, berbaur dalam perbedaan, tapi dengan dasar keikhlasan. Sebagaimana sering disampaikan oleh para kiai kita, para guru kita, wong NU itu bisa kaya gula. Ini, sama biar ngerti contohnya. Ini kopi, gak tau mega coklat ya. Ini biasa disebut kopi, padahal lengkapnya biasanya wedang kopi. Di samping gelas dan air, mumpung durung dibantah tak sebut no. Di samping gelas dan air, ini terdiri dari tiga unsur. Ada gula, ada kopi, dan ada rasa. Gelas sampai banyu ini tak sebut no. Di samping gelas dan air, ada tiga unsur. Gula, kopi, dan rasa. Lah orang NU itu harus bisa seperti gula. Berjasa tapi gak disebut no, gak apa-apa. Berjasa terus-terus dan terus berjasa berjuang tapi gak harus ketara. Tidak harus ketak. Ya gini kayak gula ini. Kayak gula, gula. Ini kopi, gula, rasa. Coba ketika kopi ini rasanya terlalu pahit, kepahitan yang disalahkan gula, gulanya kurang, pahit, gula yang disalahkan. Coba kalau rasanya terlalu manis, yang disalahkan juga gula, gulanya kakek, makannya kelegen. Coba terlalu pahit, gula salah, katanya kurang. Terlalu manis, gula salah, katanya kebanyakan. Tapi kalau perpahit, kopinya mantep. Kopinya top, kopinya jos, mantep sepaduan. Terus gulanya kemana? Padahal gula punya andil besar, gula punya peran besar membuat kopi ini jadi nikmat, tapi gak sama sekali gak disebut. Justru yang disebut kopi. Waktu kurang, gula sing disalahno. Waktu kakean, gula sing disalahno. Waktu nikmat, kopi sing dilem. Engko nek tempat gak enak elek, gula disebut nek. Penyakit tuh penyakit gula. Terus-terus berjuang, berjuang dan berjuang. Terus-terus-terus berjuang dan berjuang. Terus berperan, berperan, dan berperan. Walaupun gak disebut, walaupun gak kelihatan, gak masalah. Oke, maka yang kedua, jangan ingin menonjolkan diri. Jangan merasa paling baik. Jangan merasa paling berjasa. Jangan merasa paling hebat. Jangan merasa paling benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangunan ini ada besinya apa enggak? Ada semennya apa enggak? Ada bata apa kemana? Betonnya apa enggak? Coba kalau semua kepengen kelihatan, kalau semua kepengen menonjol, malah ambruk. Ya toh, semen kepengen ketok. Mungkin aku gak ketok, ini padahal aku yang punya jasa di sini. Beton kepengen ketok, semua kepengen itu, kayu kepengen ketok, malah ambruk. Woi, gak paham. Mohon maaf, saya ini ada jantungnya apa enggak? Jantung saya kelihatan apa enggak? Coba kalau jantung saya kepengen kelihatan, manggono batukin. Tapi semua orang tahu kalau saya ada jantungnya. Kalau gak ada jantungnya, mati ya.
Saya juga ada paru-parunya, tapi paru-paru saya nggak kepengen kelihatan kok. Coba kalau semua organ tubuh saya kepengen menonjol, jantung kepengen kelihatan, paru-paru kepengen kelihatan, malah jadi opo aku, usus kepengen kelihatan. Mau usus saya pertumbul sikit, jadi penyakit toh. Namanya ambeien, bahasa Inggrisnya the double. Nah, itu harus dioperasi, harus dipotong. Kenapa? Karena menonjol. Selalu karena dia ingin menonjolkan diri, jadi penyakit harus dipotong. Maka orang yang selalu ingin menonjolkan diri, itu namanya orang yang dobol. Harus dipotong itu, harus dipotong. Woi, woi, rekan-rekan sekalian, maksud saya begini. Mari kita belajar dalam hidup ini. Jangan suka merasa paling baik, paling benar, paling hebat. Nah, kalau umat Islam seperti itu, kelompok kami yang paling benar, kelompok kami yang paling hebat, susah bersatunya. Kita pasti akan jauh tertinggal. Sorry ya. Kelompok kami yang paling hebat, kelompok kami yang paling benar, susah nanti bersatunya. Susah. Mari belajar seperti beton, besi, semen, menguatkan tapi enggak harus kelihatan. Mari kita belajar dan berkaca, bercermin dari jantung kita. Jantung itu terus bekerja. Kita tidur, jantung kerja. Kita duduk, jantung kerja. Kita makan, jantung kerja. Kita ngapa-ngapain, jantung kita kerja. Tapi jantung gak pengen memperlihatkan diri, gak banyak ngomong. Toh semua orang tahu bahwa itu ada jantungnya, bahwa itu jantung yang bekerja. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan, mohon maaf, mas-mas belajarlah dari alat vitale sampean. Itu jasanya besar, tapi gak mau kelihatan. Yang datang di sini semua ini hasil karyanya dia, tapi dia nggak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan malu, dia langsung bersembunyi. Kalau alat itu, padahal yang datang di sini hasil karyanya dia. Itulah gambaran orang yang ikhlas. Belajar untuk tidak ingin kelihatan jasa-jasanya, sebagaimana ketika kita mohon maaf lagi hajat di toilet, kita mampu merahasiakan amal yang satu itu. Begitu masuk, pintu tutup rapat, jangan sampai kelihatan orang, karena kita mau melakukan amal. Jangan kelihatan orang. Keran langsung dibuka biar suaranya air itu kencang, kerucuk 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 kerucuk, sehingga aman, tidak terdengar prek perkotok-kotok, prek perkotok-kotok. Subhanallah. Meskipun keluarnya sulit, soalnya bermangan jambu kerudok, bermangan nopo, juga bungok-bungok, waduh walau, itu nenda. Kita sadar, jangan sampai didengar orang, karena itu amal yang sangat rahasia. Betapapun suasana gak nyaman, pesing sekalipun kita gak pernah sambat, wah pesing, enggak. Kita nikmati suasana kepesingan itu. Setelah bersih, cewek keluar, gak pernah diceritakan kepada orang lain. Nah, metu rolas bro, enggak. Itulah orang yang ikhlas dalam beramal. Yang kedua seperti itu, agar tetap kompak, tetap bersatu. Berikutnya yang ketiga, jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa orang lain. Betul? Manusia ini makhluk sosial. Apapun profesi seseorang, jangan pernah direndahkan. Hah, tukang cukur. Kok meremehin tukang cukur? Anda kelihatan rapi itu karena tukang cukur. Coba kalau tukang cukur, kaya gendruwo rupamu. Jemboris kabeh. Halo. Termasuk, sorry. Yo, tukang sepatu, tukang sandal, itu membuat Anda jadi terhormat. Anda udah pakai jas, pakai celana, tapi bawa nyeker, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu. Tukang sampah, ya jangan diremehkan. Yang bikin martabat kota jadi indah itu karena tukang sampah. Coba tukang sampah mogok kerja semua. Mundung-mundungan sampah. Ya, daripada kita sibuk menghina dan merendahkan orang lain, lebih baik kita berbuat sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mulai sekarang, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berbicara. Lebih baik kita berupaya sekecil apapun agar itu manfaat untuk sesama. Siapapun bikinan Allah, kaya miskin bikinan Allah, ganteng jelek bikinan Allah, mancung pesek ya bikinan Allah, sorry, menghina bikinan Allah sama dengan menghina Allah. Oke, okay? Makanya kalau sering sampaikan dalam bahasa saya bahasa guyon, kudu nerimo, jodohmu itu trimon, mbak-mbak yang sebelah sana, misalnya udah dapat jodoh itu, trimo, gak usah dibanding-bandingin.
Makanya tolong mbak-mbak yang hari ini melihat saya, jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Ya takut aja, pas nanti perasaannya suamiku kok gak ganteng kayak ustaz itu, gak oleh. Gak oleh, karena wajahmu itu gak secantik istri aku. Ya gak level lah. Emang sebenarnya semua laki-laki itu ganteng, Allah Maha Adil. Kenapa suamimu kelihatan kurang ganteng? Mungkin salah posisi duduknya. Lalu gue jajar wong bening-bening, yo kalem bojo. Jajarnya wong sing gelingseng-gelingseng kayak ketok lumayan. Plus minus itu pasti ada. Kadang laki-laki itu tampan ganteng tinggi besar, tapi gak punya duit. Uang mau pajangan. Ganteng tapi ranti duit. Lalu nasi rupanya yo rambut jaji tapi duitnya uang kayak. Lumayan itu kena gebe sugihan. Ada yang tinggi besar tapi melur modelnya lemes ora imbang karo dawane. Dawa kidur-kidur. Ana sing cilik ndik. Ndik cilik unting tapi yo kok pinter penekan. Dadi ya seperti itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Sama, sama juga gitu Mas, jangan pernah bilang istri saya enggak begitu cantik, enggak boleh. Siapa juga enggak begitu ganteng. Allah itu adil. Kadang-kadang perempuan itu cantik tapi cerewetnya enggak betahin. Sama di bujung ngono gak tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru. Kopiahmu iso lodo. Getahi terus, wes-wes kok daspi lo kari kuping to. Kimpes. Ada yang perempuan itu cantik gak cerewet, tapi mohon maaf, sakit-sakit. Angger bertiga we mesti nyontek no. Zaman apa gawe yang bingung itu duwe, cukup gesok tepora. Ada yang gak cantik wajahnya biasa, biasa, tapi sehat. Kepat, mau apa-apa digotong di kafe. Jangan khawatir, perabot rumah mesti resik. Rupanya biasa, gak ayu, tapi sumehat, gak pernah sakit. Sambar petir yang muruk. Malam petirnya yang mencelat. Bahannya itu kalau logam. Plus minus itu pasti ada. Pangkat derajat juga seperti itu. Harta juga seperti itu. Kita terima. Oke, okay? Kita terima. Kemudian yang terakhir, subhanallah ini udah 4:30. Kok teras terus ini ngaji rong 4:30 ini. Paling kono aneh kok doa ya. Oke, kemudian yang terakhir, aku kondisinya kurang fit bro. Ini kita paksa-paksa noang gitu sama tak kuat-kuat noang nanti bro yang ini. Kemudian menang. Gak akan demen gak, aku duit dunga nih, panas gak kepanasan, adem gak akan demen. Dunga aku bismillahirrahmanirrahim, gak tak reken. Makanya sedingin apapun bagi saya biasa. Sepanas apapun bagi saya biasa. Cewek secantik apapun, dunga aku yuk gak tak reken. Rangandil yuk wis. Sorry, Ben Dewi. Kemudian yang yo berikutnya yang ke berapa? Yang keempat, ibadah binafsik, mulai dari diri sendiri, melakukan kebaikan dari diri sendiri. Jangan berharap orang lain berbuat baik kepada kita tanpa kita melakukan kebaikan terhadap orang lain. Ibadah binafsik. Kadang-kadang ironi, duduk udah hampir 3 jam mulai tadi, tapi dengan teman sebelahnya aja gak tenang. Mau lukuh jejer, salaman ya enggak, nyopo ya enggak. Apa artinya kita teriak ukhuwah, bangun kebersamaan, bangun persaudaraan, tapi sesama teman sendiri gak akur, sesama teman sendiri gak kenal. Artinya kita jangan menjagakan, jangan menunggu orang lain untuk berbuat baik kepada kita, tapi kita harus memulai berbuat baik kepada orang lain. Tugas kita itu berbuat baik dan kita harus memulainya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau ketemu orang, beliau senyum, salam dan menyodorkan tangan lebih dulu. Beliau yang memulai, senyum, menyodorkan tangan, mengucapkan salam. Beliau yang menyodorkan tangan lebih dulu. Rasulullah itu selalu tersenyum. La yatakallam illa tabassum, tidak berbicara kecuali dengan tersenyum. Rasulullah itu senyum, senyum dan senyum.
Dan ketika Rasulullah ditanya bagaimana cirinya ahli surga, ahli surga, penduduk surga, jawaban Rasulullah simpel, wajhun malikun, wajahnya cerah, senyumnya murah. Tandanya ahli surga itu wajahnya cerah, senyumnya murah. Maka penduduk surga itu senyum-senyum semua karena gembira. Sampai malaikat petugas penjaga surga yang namanya malaikat Ridwan selalu tersenyum. Maka orang yang di dunia yang murah senyum itu wis mampu swarga. Mampu swarga. Sebaliknya penduduk neraka itu enggak pernah tersenyum. Jengkauran kabeh. Cemberut semua. Sampai penjaga neraka malaikat Malik itu sepanjang hidupnya enggak pernah tersenyum. Malaikat Malik itu mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman jengkauran, mencucu, senyum cuma sekali. Waktu berpapasan dengan Rasulullah pas perjalanan Isra Mi'raj, ketemu Rasulullah senyum cuma 2 detik. Mencucu. Makanya di dunia ini orang yang sulit senyum, jengkauran, cemberut itu berarti wis mampu. Wis mampu. Subhanallah. Seneng gak lihat orang senyum? Yang hitam kalau mau senyum kelihatan manis. Yang cantik kalau enggak mau senyum kayak silite pelembungan. Apa maneh wis elek mencucu. Ya wis. Nyonyor aku nuruti sampe. Terus kali-kali ngaji itu yang serius ngono lho, Bro. Sorry. Waktunya udah 5:30. Setengah papat gundul. Iya, 2:30 Indonesia. Arep kok aku sih ya, urunmu lo cuma 1000. Loro wong. Ada informasi insyaallah nanti bulan 5 haul dan kebiar sholawat bersama Habib Syekh dan diadakan oleh jamaah Yasin. Neng di pengumuman mau lali. Ya, di situ alhamdulillah jenengan sudah dengar informasinya. Diramaikan itu sholawat, haul, berdoa bersama. Saya diundang dan enggak bisa datang. Ya, saya juga ikut mendoakan kurang-kurang gundulmu. Saya juga ada acara sendiri, saya juga ikut mendoakan mudah-mudahan acara sukses, mudah-mudahan acaranya lancar. Hadirin jamaah sekalian, pokoknya kalau ada event-event semacam itu, pokoknya teko ae sampean mesti oleh barokah. Paham gak paham sing penting teko. Sing ditulis karo malaikat bukan paham, tekomu lho sing ditulis. Oh, teko model koyo ngene iki iso mbusek dosa-dosamu. Wayang guyu melu guyu, walaupun gak paham. Apa mau sing diguyu? Tidak masalah, pokoknya ditulis karo malaikat. Yang ditulis itu tekomu, bukan faham. Faham gak faham itu urusan. Yang penting rajin ngajine, sholatnya jangkep, dikire semangat, insya Allah barokah. Sampai dijamin sehat dohir batine, gak bakal sakit-sakitan. Sebagaimana jasmani yang harus dipenuhi kebutuhannya, rohani, batin juga harus dipenuhi kebutuhannya. Caranya yang melalui zikir, melalui sholawat, melalui macam-macam ibadah. Oke? Sama-sama kita akhiri dengan doa sederhana karena waktunya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih saudaraku atas kebersamaan ini. 2:30 saya mau cek. Kurang. Ya kapan-kapan. Walaupun wis nalar ngidul ndak karo-karuan, sampean simpul-simpulkan sendiri. Memang sengaja kesimpulan akhir, mari kita belajar untuk menata hati karena yang dinilai Allah itu adalah hati dan niat kita. Bukan wajah kita, bukan jabatan duniawiyah kita, bukan kekayaan kita, tapi bagaimana kualitas hati kita. Bagaimana prestasi ibadah kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.